Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang Allah berikan Salawat dan salam Karibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sadat wa sayyidatil wa ikhwanil kiram aku ingin satu angka lagi. Semua orang pasti mengetahui siapakah Rudi Hartono itu. Dia adalah legendaris badminton yang saat itu telah tujuh kali menjadi juara pertandingan bulu tangkis All England di Wimbledon, Inggris. Tetapi belum banyak orang yang mengetahui bahwa suatu ketika pahlawan bulu tangkis ini berada pada keadaan yang amat sangat terjepit. Kala itu Rudi Hartono harus mempertahankan gelarnya sebagai juara dunia. Ia harus menghadapi Stru Johnson, juara bulu tangkis dari Swedia. Ini adalah lawan sekaligus musuh bebuyutan. Stadion Wimbledon pun riuh rendah sesaat sebelum keduanya memulai pertandingan sementara itu rakyat indonesia deg-degan mendengarkan siaran langsung pertandingan melalui radio republik indonesia atau rri telah pertandingan pun dimulai adu pukul satel kok pun cepat memanas Sialnya, pada set pertama Rudi Hartono kalah. Set kedua dimulai, adu pukul dan adu smash pun makin mengharu biru. Semua penonton kali ini benar-benar celaka di ujung set kedua Rudi Hartono tertinggal angka dalam posisi 0-14. Seluruh pendengar RRI waktu itu masih sangat sedikit penduduk Indonesia yang memiliki TV yang mengikuti pertandingan ini menjadi tegang jika salah pukul pasti Rudi Hartono akan kalah. Sadat ikhwanil Untung Stru Johnson melakukan kesalahan. Satelkop pun berpindah ke tangan Rudi. Nah, ketika akan memukul Satelkop itulah Rudi Hartono berkata dalam hatinya, "Aku ingin satu angka saja." Lalu ia pun memukulnya ke arah lawan Masuk Stru Johnson tak mampu menahan Satelkok Satu angka untuk Rudy Jadilah satu empat belas Rudy pun kembali memukul Satelkok seperti tadi Kali ini Hatinya kembali berkata Aku ingin satu angka saja Sadatul Sidatil Aizawihwanilkirom Demikianlah satu demi satu angka direbut oleh Rudi Hartono. Posisi angka pun berubah drastis menjadi 14 sama. Stru Johnson tercengang tak habis-habis. Mengapa dirinya sampai terkejar begitu cepat oleh lawannya? Inilah yang menyebabkan mentalnya jatuh. Set kedua pun dimenangkan Rudi Hartono dengan amat sangat sulit seda telah aiza kiram. Di set ketiga, Stru Johnson kehabisan napas seiring dengan mentalnya yang melorot dengan mudah. Set ketiga dimenangkan Rudi Hartono. Inilah yang kemudian mengantarkan Rudi Hartono menjadi juara dunia bulu tangkis ke-8 kalinya. seda telah aiza kiram. Sekarang Mari kita analisis beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sikap pengendalian diri, husnuzon, dan persaudaraan baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar, hingga masyarakat dunia. Sadat wa sayyidatil ikhwanil Yang pertama adalah pengendalian diri, Mujahadah Annapas atau Mujahadah nafsi. satu bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan orang ataupun cemoohan teman yang tidak suka terhadap kita. Dua, memaafkan kesalahan orang lain, dan orang lain tersebut juga suka berbuat aniaya kepada kita. Kemudian ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan dan menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita dan yang terakhir mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita serta tidak merusak nikmat tersebut seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh dengan merawatnya, berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan sebagainya. Kemudian berikutnya sadatu washida tilaiza wa ila prasangka baik husnuzon memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain dalam bentuk ucapan atau pemberian hadiah. 2. Menerima dan menghargai pendapat teman atau orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. 3. Memberi sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-minta yang datang ke rumah kita. 4. Turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial baik di lingkungan rumah, sekolah ataupun masyarakat serta Mengerjakan amanah-amanah yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab, kemudian yang sifatnya persaudaraan, menjenguk, mendoakan, membantu teman atau orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah, mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya, menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain dan yang terakhir menghargai perbedaan suku bangsa, agama dan budaya teman ataupun orang lain. semoga bermanfaat kepada Allah subhanahuwataala wabillahi taufik wal hidayah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh